penganiayaan terhadap anak kita sendiri, Pak? Seperti apa, Pak? Iya, kenapa kita melakukan penganiayaan terhadap anak kita hingga meninggal dunia? Karena anak ini sudah terlalu, Pak, sudah mulai batas. Siap. Kita sering dipukul ya, Pak ya? Saya sering dipukul, pakai bata, ditendang. Sudah berapa kali? Anak kita sakit udah berapa lama itu, Pak? Sudah 5 tahun. Pak. 5 tahun, Pak. Memang sering kayak gitu, Pak. Dia itu enggak sakit, Pak. Pecandu. Dia itu enggak sakit. Narkoba kah, Pak? Cuma hanya dia kalau habis makai jenis sabu, dia mulai ngamuk. Kumat-kumatan artinya, ya, Pak ya. Minta-minta sama juga, istri kita sering ngamuk juga pelakunya, Pak. Anaknya? Sama keluarga, sama ngamuk. Istri? Ya, sama saya, sama anak, sama ibu saya. Udah itu keluar ke tetangga. Anak keberapa, Pak? Anak kedua dari ibunya. Nggak kerja, Pak? Anaknya? Nggak kerja. Selama 5 tahun ini cuma hanya saya dengan abangnya yang memberikan makan. Itu peristiwa di dalam rumah, Pak, waktu kita? Di peristiwa dalam rumah. Ya, siap, siap. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.